Tanah Papua, bak permata di timur negeri. Menyimpan eksotisme alam yang menakjubkan. Papua juga diberkati potensi besar dari anak-anak muda yang menjadi tumpuan harapan di masa depan. Dimulai dari inisiasi 21 pemuda-pemudi yang berbakat dan berprestasi yang mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Negara Jakarta pada 11 September 2019. Melalui Badan Intelijen Negara, lahirlah sebuah gerakan pemuda-pemudi Papua dan Papua Barat bernama Papua Muda Inspiratif atau hadir sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan masuk dalam program prioritas pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024. Pembangunan Papua Youth Creative Hub ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Papua Youth Creative Hub akan dibangun di Jalan Poros AB Pura, Jayapura dengan total luas lahan 15.000 meter persegi, terdiri dari beberapa bangunan seperti gedung utama, dormitori, arena olahraga, hall untuk pameran atau presentasi, dan co-working space. Papua Youth Creative Hub tak hanya menjadi sebuah tempat fisik, namun juga ekosistem dalam penciptaan inkubasi nasionalisme dalam jangka panjang yang berujung pada tumbuhnya rasa nasionalisme secara organik serta peningkatan kesejahteraan. Papua Muda Inspiratif telah menjadi motor penggerak bagi terwujudnya ekosistem tersebut dengan fokus pada tiga bidang usaha, yaitu bidang UMKM yang fokus menciptakan pengusaha-pengusaha muda baru di tanah Papua. Sampai saat ini, sudah lebih dari 1.000 pengusaha muda yang bersinergi dengan Papua Muda Inspiratif. Pada bidang pertanian dan perikanan, PMI juga sudah berhasil mencetak lebih dari 1.000 petani dan nelayan milenial di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Dan bidang sosial budaya yang fokus pada meningkatkan minat baca dan akses pendidikan di wilayah pegunungan dan pesisir Papua. Papua Muda Inspiratif juga aktif menggelar kegiatan berskala nasional hingga internasional seperti workshop dengan berbagai startup nasional, menggelar kegiatan startup bootcamp, pelatihan kepemimpinan, serta pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM dan komunitas sosial budaya di Papua dan Papua Barat. PMI juga melaksanakan konferensi tingkat internasional dengan menghadirkan sekitar 300 anak Papua, Papua Barat di Amerika Serikat. Lewat Papua Youth Creative Hub, diharapkan nyala semangat pemuda-pemudi Papua akan terus menerangi generasi muda lainnya untuk memajukan daerah dan masyarakat sekitar demi kehidupan yang lebih baik. Bersatu, bersinergi, dan berkarya untuk kesejahteraan tanah Papua.